Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pecinta bonsai seluruh tanah air, kali ini seni bonsai menghadiri acara Pamlok Bonsai di Bondowoso, tepatnya di Ciremi Bondowoso, dengan tema Spirit Kanca Bonsai. Ini sahabat-sahabat, kebetulan pada kali ini adalah sesi penjurian. Sesi penancapan bendera. Kalau penjuriannya kemarin, kali ini adalah penancapan bendera dan hasilnya sudah kita dapatkan. Dan kita pada kali ini seni bonsai hanya akan meliput base 10 dan sekaligus base insunya di kelas jadi. Nih, sahabat sudah selesai melaksanakan tugas para dewan juri dan juga juri dan sekaligus panitia. Yang panitia, ya. Ini sesi foto bersama panitia dengan juri sekaligus dengan dewan juri, yaitu Bapak Umar dari Surabaya. Ini sahabat-sahabat, ini sesi ambil gambar. Ini sahabat-sahabat, ini sahabat-sahabat perlu ketahui, ini deretan panitia, juri sekaligus dewan juri di acara Pamlok Ciremi Bondowoso dengan tema Spirit Kanca Bonsai. Semangat. 1, 2, 3. Sip. Oke. PBBI. 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 Ampun dulu. Ampun dulu. 1, 2, 3. Yuk. PBBI. PBBI. Maju. Mantap. Spirit Kanca Bonsai. Sip. Yos, terima kasih panitia yang sudah susah payah meluangkan waktunya dan bisa dibilang acaranya cukup sukses sahabat-sahabat. Alhamdulillah, terima kasih Mbak. Kita langsung saja ke lokasi, kita ambil bestennya di kelas jadi sahabat-sahabat. Ini di kelas jadi kita ambil yang besten saja. Yang pertama di sini ID-nya dolar, besten di kelas jadi di Spirit Kanca Bonsai. Seperti ini. Ini mudah-mudahan bisa jadi pembelajaran khususnya bagi kami pribadi dan juga teman-teman pecinta dan penghobi bonsai di seluruh Nusantara. Yang selanjutnya, bestennya di kelas jadi ini ID-nya waru. Seperti ini. Yang selanjutnya ini Arabica. Di besten selanjutnya yaitu Pempis Acidula atau Sentigi. Ini sahabat-sahabat, ini bisa menginspirasi kita salah satunya. Di kelas jadi selanjutnya yang besten ini dengan ID luar besten. Selanjutnya di besten selanjutnya di kelas jadi ini serut, punya sahabat saya, punya Cak Dar ini kayaknya, iya Pak? Ya, punya Cak Dar ini, dapat besten perwakilan dari kota Jember, termasuk lo yang barusan. Ini saya ditemanin sahabat saya dengan Kong Rudi ini, bukan Rudi Julianto. ini. Yang selanjutnya, ini dapat besten juga, ini punya sahabat saya, ini besten juga sahabat-sahabat, ID-nya Kimeng. Perwakilan dari kota Jember. Alhamdulillah. Ini. Gongnya nanti di best insunya. Kita lanjut ke best ten selanjutnya. Perwakilan dari Jember lagi nih sahabat-sahabat. Dengan ID jeruk kingkit. Seperti ini. Penampakannya. Ternyata kalau kita apresiasi dari penilaian juri sekaligus dewan juri
ini sangat objektif sekali sepertinya. Nih, bestenya seperti ini, jeruk kikit matang sekali. Untuk selanjutnya ini adalah di kelas jadi mendapat 4 bendera lagi baris berbaris ini sahabat-sahabat. Ini ID-nya Sancang. Kali ini Sancang ini dapat Best in Show di Pamlok Cermi Bondowoso dengan tema Spirit Kanca Bonsai. Ini penambahan dari sang juara. Dan yang terakhir ini di best 10-nya juga ini dengan ID Serut. Mantap ini sahabat-sahabat. Oh ya sahabat-sahabat, saya akhiri sampai sini dulu. Kalau kita berbicara bonsai, kita ikuti geraknya, nikmati prosesnya, dan syukuri hasilnya. Sampai jumpa.